jadi untuk membuang ubur-ubur pakainya kayu, soalnya ubur-ubur sendiri punya katel, punya racun katel lah. Ini contohnya pakai ini kayu biar aman ya Muja, biar aman nih. Ubur-ubur apa kemudarannya? Ini ubur-ubur wajikan. Oh, wajikan gue. Seperti panganan, makanan. Jadi jenisnya arahnya beda-beda ya ubur-ubur. Iya, beda-beda. Ini kicel itu namanya, kicel. Katel kumut ya. Katel. Itu ke katel. Ubur-ubur kicel gue. Banyak. Tuh, biar kos. Kurang banyak bos. Dapatnya banyak udangnya tuh. Short bos, udangnya banyak bos. Campur plastik, campur ubur-ubur. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Sudah lama ya bosku, nggak ketemu, nggak jumpa lagi dengan saya. Soalnya kemarin bosku cuti lah, setelah lebaran cuti nggak bikin konten. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bikin konten bosku. Liburannya wis usai, wis selesai bos. Jadi kayak gaya konten mani bos. Jadi kayak arep nenjau, arep mantau, arep melihat para pencari udang di Sungai Kali Ciberuk menggunakan alat tangkap anco. Ini dapat 5 kilo. Dapat 5 kilo. Saya. Kepitingnya anak beli. Kepitingnya dapat 1. Gede mut. Dapat telur. Dapat kepiting wadon deh. Ini ulangnya ini hasilnya 5 kilo bos. Hujan. Mana mut hutanan beli kon. Hutanan enak mandas musila nak. Kok panang gubuk ya suara apa kamu petir anak petir ya bos. Aduh kayak bakal motor aku patrol seliwat ki. Cuacanya buruk, cuacanya lagi menyedihkan bos. Hujan, kebetulan malam ini hujan bos. Wah, mau ke sini kok lagi nyokoknya apa, mau ke sangkrah perang, lagi perang kalau rumput eceng-eceng yang pada nyangkut. Urang bos, urang apa bos? Urut. Banyak bos udangnya tuh. Ubur-ubur campur udang bos. Tuh udangnya bos ya. Pada berenang tuh masih hidup bos. Bos. Pencekin nomplok ya. Sampai tampil maning. Hasilnya lumayan bos. Tuh bosku lagi mandi serok. Kau anak ani wak mud, miki wak yang gluyur, kau, anjing tu. Hasilnya lumayan, oke bos. Berat. Ubur-ubur ya, oke bos. Ubur-ubur ya, bos. Ubur-ubur ya, saya plastik ya, bos. Oke. Okay. Yang seperti mata, kan? Orang. Ekletik yang orang. Orang. Ini iwak itu. Iwak kakap kecil. Iwak kakap kecil, bos, tuh. Masuk.
tuh wakop kecil tuh, wakop kecil masuk bos. Kita berikan ke jarang pasar ini. Tuh orang menumpuk orang itu orang kecil. Jangan turun Mir. Mas Tamir mau diangkat bos. Mau diangkat tuh Mas Tamir tuh di sebelah sana tuh Mas Tamir mau diangkat. Ada petirnya bos, suara petirnya tuh kedengaran bos. Lagi mau diangkat tuh Mas Tamir. Tamir kemeruyak mana mood kok. Dicaplikan. Nih, dicaplikan. Jagoan kok nih yang crochet. Caranya kayak konon ya mood. Iya, cara membuangnya gatal. Pakai kayu bos supaya nggak gatal. Jadi untuk membuang ubur-ubur pakainya kayu, soalnya ubur-ubur sendiri punya gatal, punya racun gatal lah. Ini contohnya pakai ini kayu biar aman ya mood ya. Biar aman nih ubur-ubur apa kemud caranya ini ubur-ubur wajikan. Wajikan seperti panganan. Makanan. Jadi jenisnya arane beda-beda ya ubur-ubur. Iya beda-beda. Ini kicel itu namanya kicel. Gatel kumut ya. Gatel. Itu ke gatel. Ubur-ubur kicel ke. Banyak. Tuh, biar bos. Kurang banyak bos. Dapatnya banyak udang itu. Di shot bos. Udangnya banyak bos. Campur plastik, campur ubur-ubur. Sabar. Hitung-hitung nginep ngerang dapat ber. Iya. Nginep sih lu nang nuntun mana ngurus sebalik, wes. Pater. Apes ini. Permen. Nuntun. Anak kepitingan itu betul apa ya? Burung. Siapa? Kepiting. Kepiting sini kok harus mulai surut ya anu ya. Iya. Mulai banyune asat lah. Mulai kepiting sing kena. Biar enak pilihnya. Sepis dulu. Biar gamblang utangnya. Bos. Caranya ini. Biasa kayaran pira bu, kira-kira ya? 3 kilo ya kurang lebih ya bu bos ya lebih lah. Satu kayaran tadi kisaran kata mata sebut 3 kilo kurang lebihnya 3 kilo bisa lebih dari 3 pokoknya kurang lebihnya 3 kilo lah dapat udangnya besar-besar bos.
Padahal sih durung suwe ya mau nyemplungan. Belum lama bos. Alat perangkap dicemplungkan tuh belum lama. Kurang apa kumut pecin. Udang pecin bos. Unang gede-gede kalau kopi mujur. Percepet. Bisa mutu sampai sini. Campur lah. Bersih mutu tapi ya. Bersih. Terus orang pati. Sangat mana pamit. Ya.